pembelajaran PPKN kali ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan kita belajar kali ini pastinya sih supaya kalian nih lebih tahu nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kalian nantinya menjadi anak-anak yang bisa mengamalkan Pancasila dengan... Nah, anak-anak, saat ini kita tentunya belajar dari materi PPKN pada tema yang pertama. Karena kita akan belajar... Oke, anak-anak perhatikan yang ada di slide kalian. Di depan kalian ada gambar Garuda Pancasila. Disitulah kita akan belajar bersama-sama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa pastinya. Yang kedua, toleransi dan menghormati kepada agama dan kepercayaan yang lain. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, yaitu memberikan kebebasan kepada umat agama lain. Contoh yang kedua, yaitu kita harus rajin beribadah. Contoh yang ketiga adalah kita tidak boleh memaksakan agama lain mengikuti agama kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, dan solidaritas antar sesama manusia. Oke, yang kedua adalah persamaan derajat. Di sini artinya tidak memandang kondisi dan status tiap-tiap orang. Kita menghargai hak asasi manusia. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Menghargai mereka sebagai seorang manusia seperti kita menghargai diri kita sendiri. Stop bullying di dalam sekolahmu. Solidaritas antar sesama manusia. Kita harus solidar terhadap kondisi lingkungan kita dimanapun kita berada saat ini. Supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, God bless you, just stay at home.